kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue bakalan review salah satu produk terbaru dari VU, yaitu VU AK 2000C. Kita akan review secara keseluruhan dari si VU AK 2000C ini. Apakah layak buat kalian beli? Kita akan tes nanti mode low angle lalu up angle, dan kita akan tes lari-larian pakai si AK 2000C ini. Nanti gua ngetesnya dengan A6400 plus lensa Sigma 16mm f/1.4 yang kita tahu tidak ada OSS-nya, sob. Dan lensa ini sensitif pasti ya, karena tidak ada OSS, maka kalau getar sedikit biasanya akan parah. Nah, apakah si AK 2000C ini mampu menjaga kestabilan gambarnya? Nanti kita buktikan, sob. Dan untuk yang pertama yang pengen gue nilai adalah, oh ya, kalian bisa lihat sekarang gue pasang si A5100 gue, itu ukurannya jelas lebih kecil daripada A6000 dan dengan lensa makro 30mm, jadi kecil banget ya. Nah, kita akan hidupkan, apakah dia bisa? Apakah getar-getar? Tidak bisa di balancing atau gimana? Kalian bisa lihat, bisa ya, aman ya. Biasanya itu mode vortex, itu kalau tidak balance pasti nggak bisa mode vortex. Maka kita coba, di sini adalah inception mode. Kita cobain. Cas. Aman ya. Oke, jadi ini ternyata bisa balance dengan kamera yang ukurannya kecil. Dan menurut gua memang kamera ini lebih diperuntukkan untuk kamera-kamera mirrorless, walaupun menurut gua DSLR bisa ya. Nanti gua akan tesnya dengan kamera full frame A7 Mark III, karena kita tahu 7 Mark III itu ukuran mungkin terbilang mirrorless, cuman viewfinder-nya agak di atas. Nah, biasanya itu kalau yang kamera-kamera agak besar yang khusus mirrorless mentok di motor bagian sini kan. Nah, nanti kita akan tes si A7 Mark III apakah mentok apa tidak. Oke. Lalu yang berikutnya kita nilai adalah build quality dari si AK 2000C ini. Dan ini yang gue suka selalu dari VU lah, mulai dari AK 2000, terus AK 4000, AK 4500, sekarang ada AK 2000S dan C. Itu build quality-nya nggak usah ditanyakan kalau VU. So, kalian bisa lihat, ini bahannya adalah aluminium kali ya, atau solid bahannya, bukan plastik seperti brand lain. Nah, ini ya, jadi kalau kalian ngejob misalnya, itu tampak terlihat lebih premium lah di depan mata klien kalian. Lalu berikut yang gue suka adalah ini dia. Dia sudah touchscreen, sob. Dia sudah touchscreen, jadi semuanya bisa kalian atur langsung dari gimbal tanpa harus kehubungkan ke smartphone. Di sini kalian nanti bisa ada settingan untuk mode, lalu geser ada inception mode, ada motion time lapse, bisa mode selfie, dan juga bisa mode portrait, tapi dalam posisi kalau dia horizontal ya. Gitu. Nah, kalau misalnya mode portrait, dan cukup tekan saja di sini, maka dia nanti kembali lagi, atau dalam mode portrait, oke. Okay. Lalu ada juga, di sini ada pilot. Nah, di sini bisa auto tune. Dan menurut gua di antara gimbal-gimbal lain kayak Moza, Webill dan sebagainya, ini lebih tepat sih autotune-nya. Karena beberapa gimbal era-era sebelum kemarin tuh banyakkan autotune-nya banyak yang nggak tepat. Jadi kalian harus tetap adjust ulang secara manual. Tapi kalian bisa juga setting powernya secara manual. Di bawahnya, di atas kan ada pan, roll dan tilt. Dan gua selalu lebih fokus ke manual. Biasanya setelah gua autotune, gua bisa tetap setting lagi nih, gue cari-cari yang posisi yang paling power yang paling benar, dan nanti itu yang gue pakai. Biasanya yang paling sering itu adalah tilt, sob. Oke, okay? Tilt itu paling sering terjadi, agak harus diatur ulang. Lalu ada default mode yang standar, lalu ada smooth. Jadi buat yang smooth, dia smooth banget. Kalian bisa lihat, asik ya, dia smooth banget. Lalu ada action mode, ini sport mode. Buat yang pergerakannya butuh kalian ngejar-ngejar momen yang cepat.
Lalu ada custom. Ya, ini yang gue suka. Dimana customnya ini kalian sekarang bisa atur kecepatan ketiga motornya dan juga dead zone-nya. Nah, inilah alasannya kenapa gue masih bertahan di Moza Aircross 2 kemarin. Karena Moza Aircross 2 bisa merubah speed kecepatan itu dalam seketika tanpa harus mengkoneksikan dulu ke smartphone gitu. Nah, ini sudah ada di AK2000C. Jadi kalau kalian butuh yang cepat, kalian tinggal follow speednya naikin, maka deh cepat, ya. Lalu nanti kalian tinggal turunkan follow speednya, kalian bisa buat yang cinematic, dia smooth banget, ya. Tuh, lambatnya, ya, smooth banget. Walaupun kalian sentak, dia nggak kesentak, ya. Dan dead zone-nya ini, kalau kalian butuh yang kaku, cepat, nah, seperti itu. Tapi kalau butuh yang cinematic, biasanya butuh dead zone yang sangat rendah. Dan dia smooth banget, sob. Oke? Okay? Itulah alasan kenapa gue kemarin masih senang banget pakai Moza Aircross 2. Karena hal ini, pertama smooth banget itu gimbal. Dan sekarang sudah ada di AK2000C. Wah, jadi galau nih gue, sob. Yang mana mau gue pakai? Kayaknya dua-duanya aja ya, karena keduanya gimbal yang sangat menggiurkan sih, jujur kata gue. AK2000C ini memiliki beban payload maksimalnya 2,2 kg. Wih, lumayan ya. Yang arti kata sebenarnya kamera-kamera DSLR itu mampu diangkat. Karena mirrorless itu 6400 gue dengan lensa Sigma 16mm aja yang ukurannya dibilang bantet gitu. Itu bebannya cuma 1 kiloan sob. Yang arti kata dua kali kamera dan lensa ini masih kuat dia bebannya. Asik. Dan satu lagi yang gue suka, dimana quick release-nya itu enak banget, beda dengan gimbal-gimbal lain. Jadi kalian cukup seperti ini. Kalau habis baterai misalnya, tinggal copot. Quick release-nya agak beda seperti ini. Kalian cukup tinggal pasang di sininya, kembalikan. Oke, okay. Dan kunci belakangnya. Maka selesai. Dan hidupkan kembali. Asik. Oke, okay. Jadi quick release-nya sangat cepat, sob. Enak, pokoknya enak banget lah. Ini agak beda dengan gimbal-gimbal lain, kata gue. Memang AK2000S dan AK2000C ini paling enak banget quick release-nya menurut gue. Untuk mode-modenya, kata gue, umum lah ya. Ada pan tilt di sini, ada pan tilt, ada lock, lalu ada juga pan tilt follow, dan juga ada all follow. Nah, di all follow-nya ini enaknya dia bisa mode langsung POV 360. Oke, okay, jadi dia langsung POV 360. Yang ini yang gue bilang, nanti kita akan buat trik shoot yang unik dengan POV 360, plus nanti ada trik seamless-nya. Asik lah pokoknya ini gimbal buat kalian para pemula, kata gue luar biasa lah ya. Mengingat harganya hanya 3,5 juta. Gila, ini sumpah nih murah banget sob. Ini gimbal termurah dengan kualitas profesional, dengan fitur yang upgrade, dan build quality yang wow, solid gitu. Kata gue nih gimbal keren abis secara sampai detik ini. Nah, bagaimana dengan kualitasnya? Oke, kita akan bahas. Pertama, kita akan tes jalan biasa di sini. Kita akan shoot dulu jalan-jalan biasa dengan mode standar, dengan kamera A6400 gua, dengan lensa Sigma 16mm yang tidak ada OSS-nya. Yang mana biasanya kesentuh sedikit tuh bakalan getar sob, si Sigma ini. Nah, bagaimana dengan si AK2000C ini? Hasilnya gua luar biasa kaget sob. Smooth banget, asli ini smooth banget. Waktu gua ngetes jalan biasa itu menghasilkan gambar yang oke banget lah kata gua. Dan seperti gua bilang tadi, dia itu sudah memiliki pengaturan speed dan juga dead zone-nya, yang mana pasti membuat kalian bisa mengatur pergerakan movement kalian, panning kalian, tilting kalian itu lebih jauh lebih smooth, karena dead zone-nya bisa diatur dari yang rendah hingga yang tinggi. Ini yang paling poin yang gue suka, dan gue butuh gimbal seperti ini. Bagi gue smooth itu penting, apalagi buat kalian yang hobi buat karya sinematik, ini hukumnya wajib kalian miliki. Gimbal-gimbal yang dead zone-nya kasar, waduh nggak deh, gue nggak suka. Nah, ini ada di AK2000C. Gua rekomen banget ini, dan hasil tes gua pada saat melakukan low angle lalu up angle itu smooth sob. Gua suka banget ternyata gimbal ini oke. Karena mengingat lensa tadi gua bilang, lensa Sigma ini sensitif sob. Getar sedikit,
Wassalam, terjadilah getar yang apa ya, kayak jelly gitu, nggak enak gambarnya ya kan. Dan si AK2000C ini menurut gue menghandle dengan sangat-sangat baik. Dan setelah itu gue juga ngetes dengan mode lari. Wes, kalian lihat aja deh, gue nggak usah terlalu muji-muji, nanti katakan wah yang Putra bayaran nih. Ya udah, kalian buktikan. Hasil shoot di sini tidak ada hasil editing, pure hasil dari AK2000C ini dan lensa dengan kamera 6400 dan lensa Sigma. Kalian lihat dan nilai sendiri aja deh. Bagaimana menurut kalian setelah melihat hasil tes gue kemarin? Ajib ya, sumpah. Ini bakalan jadi salah satu gimbal favorit gue. Kayaknya bakalan gue sandingkan ini deh. Dan nanti kita akan coba juga aduin kali ya sama AK2000S. Apa sih bedanya? Karena secara fisik kayaknya sama deh gitu ya. Tapi apa bedanya? Kenapa ini cuma 3,5 juta? Sedangkan AK2000S itu kayaknya 4,6 atau 4,5 kalau nggak salah ya. Lalu juga jangan lupa, ini bisa mode time lapse ya. Kalian tinggal gabungin apa dengan kabel, waktu pembelian nanti ada kabel, kalian tinggal koneksikan kamera kalian dan si gimbalnya. Itu untuk koneksinya, apakah semua jenis kamera, kalian cek di website-nya resmi VU aja ya. Nggak mungkin gue bantu cek, capek gue ngecek semua hal. Oke, jadi untuk di kamera Sony A6400 gue, dia support shop. Dan hasil timelapse-nya, kiami, karena gue kolaborasikan sama slidepod-nya Mozai. So, itu dia tadi hasil review gue untuk si AK2000C ini. Dan menurut gue, sob, ini benar-benar Mamma Mia. Kalau pizza tuh Mamma Mia lezato, segitu ya kan. Ini benar-benar rekomend banget deh buat kalian pemula yang pengen terjun ke dunia profesional tapi budget kalian minim. Maka ini adalah gimbal terbaik, gue berani jamin terbaik mungkin di akhir tahun 2020, mungkin hingga awal tahun 2021. Mengingat harganya dan kualitasnya, belum ada gimbal saat ini dengan harga segitu, dengan fitur yang kaya, dengan kualitas build yang luar biasa. Belum ada lawan deh kayaknya. Ya kan, karena setahu gue, tetangganya yang sebelah itu, kalau yang bahannya metal seperti ini, itu harganya nggak ada yang di bawah 7. Yang gimbal-gimbal 5 jutaan aja banyak kan plastik ya kan. Ini enggak plastik. Luar biasa, sumpah ini rekomend banget. Kalian sudah bisa lihat
tes jalan oke, okay, low angle oke, okay, lari-lari dengan lensa tanpa OSS seperti Sigma pun oke, okay, dan tidak ada IBIS 64 ini soalnya. Oke, okay, jadi itu dia, menurut gua rekomend banget buat kalian para pemula yang pengen masuk ke dunia pro, dan juga buat kalian yang pro bahkan yang budgetnya minim ya kan. Ini adalah gimbal termurah terbaik di akhir tahun 2020. Oke. Okay? Jadi mungkin segitu aja review dari gua buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review gua lainnya.